Yuk, malam ini kita jalan-jalan ke Waikele deh ya. Waikele kita makan ke Genki Sushi. Kebetulan ponakan gue lagi pengen makan Genki Sushi. Yuk, kita lihat. Berapa? 30 orang. Tapi yang udah itu berapa? 30. Ya enggak, yang udah diinin berapa? Enggak, pokoknya itu tunggunya lu 30. Oh, ya udah enggak apa-apa lah. Nah, kita mau kemana? Kita ke Genki Sushi. Nah, ini lokasinya. Sebenarnya sih ada sih video-videonya di Genki Sushi. Cuma ini kita bikin aja lagi. Oke. Okay. Ini suasana malam di keramaian Hawaii. Waikele. Nah, sini aja, yuk. Nongki-nongki kita di mall di Waikele. Dapat antrian susinya nomor 30. Panjang banget kan, bro. Lagi ada ponakan gue. Oh, lihat ponakan gue ini. Ini guys, ponakan gue guys. Nah, namanya Adelio. Jatuh. Capek juga, YouTube itu harus bekerja biar punya duit. Kita lagi nunggu antrian, kita jalan-jalan di lokasi Waikele Shop. Ini ada KFC. Nah, sekedar informasi, KFC di sini itu tidak ada nasi ya. Dan di sini juga ada McD, dan informasi juga McD itu nggak ada ayam, dia cuma nugget. Nih gue lagi sama ponakan gue nih, sama bere gue nunggu antrian, kita muter-muter dulu ke area Waikele Shop. Tadi kan 19, sekarang 16 tuh ke 15 sekarang. Itu makan di Genki Sushi. Genki Sushi. Ini kita aja muter-muter, bro. Bagus kan pemandangan lokasi di Amerika ini. Let's go. Nah, itu KFC tuh, bro. KFC. Iya. Lowes. KFC di Amerika nih. Sama ini kan KFC-nya di Jakarta, di Bekasi kan. Ini gua di negaranya nih. Tapi bukan di Kentucky. Gua di Amerika. McD-nya di mana tadi, Bang? Hah? McD-nya di mana? Hah? Oh, McD-nya di sana. Oh, di samping gedung itu McD. Oh, yang tadi kita lewatin ya. Oke. Okay. Inilah kegabutan kita nunggu antrian Genki Sushi. 1 2 1 2. Terapa nanti judul YouTube-nya nih, kegabutan saat menunggu sushi. Wah, wangi KFC-nya sampai sini ya. Wah, mantep banget wanginya. 3, 2, 1. Menggoda ini aja hidung nih, menggoda perut. Nah iya, itu McD-nya, bro. Oh, kok nyala lampu sih, Bang? Mana? Ini, Bang. Tuh. Emang gitu? Kalau bikin video? Oh, malam. Hah? Lanjut lagi kegabutan kita nih. Kita ke apa namanya ini, Bang? Chili ya? Chili's. Oh, suka. Cucu. Lanjut lagi
Dari perputaran-perputaran daerah sini, kita kembali lagi ke Genki Sushi. Kita ke balik lagi ke maminya, mau lihat posisi antrian sudah di nomor berapa. Kita masih lama balik lagi. Kalau masih banyak, masih lama, kita muter lagi satu putaran lagi. Apa katanya? Gak tahu. Genki katanya. Keren dia, bisa tahu Genki. Oke, kita udah masuk ke dalam restorannya. Ini menu-menunya, itu harga-harganya tuh. Lagi sih di belakang. Oke, nanti kita tunggu makanannya yang udah jadi di meja ini. Yo, up. Nah, datang juga. Jadi prosesnya kayak gini nih, coy. Antar makanannya pakai. Nah, satu lagi. Ini kerang. Kita terus. Oh, lemonnya begini banget sih, gimana memerusnya ya? Ini bisa. Tulangnya gini. Apa mau diperus gini? Coba bagi bang. Diambil giok. Mantap. Makanya kalau kesini tuh direncanain, jadi bisa bawa saus, jangan ada dadakan. Ya. Gua mah gak seneng makanya. Kita coba tofu. Coba deh, kecap. Nanti panas. Panas cuy, tofu. Jaya yang gue ini nggak ada jajan keluar lagi, amat. Ya. Jangan ada jajan keluar lagi. Lanjut trip berikutnya, ini apa tuh? Kangkung. Spring bean. Dua ya spring bean-nya. Ya. Itu salmon punya telang. Wah, sashimi. Ini sashimi. Oke, datang berikutnya salmon. Enggak tadi udah datang. Kita coba sashimi. Kecuali kecapnya. Kecap asin. Baik. 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 Kita cocol ke sini, cocol ke kecap ya, hancur deh ya, hancur deh. Coba. Kamu coba. Hah? Coba. Ya, kok. Kamu jadi ini. Tebor-tebor. Ini coba apa namanya nih? Kangkung string bean. Kangkung. Ya. String bean. Apa sih Leo? Enggak pakai ini lagi, enggak usah kecap. Terus sama rasain dulu sekarang. String bean kita coba ya.
Indo apa makanannya? Indo. Indo ya. Karena lo baru nyobain. Lanjut lagi ke sashimi. Bagi kecap lagi bang? Kecapnya? Ini salsa. Hah? Tahu pulang. Apa? Emang kecap apa? Kecap ini. Kecap asin itu. Kecap asin. Namanya soy sauce. Gimana sih? Coba lagi. Sashiminya kita tenggelamkan ke kecap asin. Tapi kalau kebanding rasanya masih enakan yang di Jakarta. Lanjut lagi kita makan salmonnya. Makan pak. Tempungkan. Kita gini aja. Kita masih makan. Kita tuangkan. Terus kita makan pak. Apa? Masih makan. Masih. Suaranya bisik ya. Bisiknya. Lajis, mantap. Kata si abang enakan di Indo rasanya. Susinya. Tahunya makan bang? Dia ngerasain yang tuna pedes, nggak suka dia, katanya pedes banget katanya. Iya, pedes banget. Nggak pedes. Ini masih ada tahunya, yang tadi. Kok kangkung sih? Tadi aku juga bingung kok kangkung. Tadi string bean dibilangnya buncis pak, apaan sih? Oh, kan buncis. Namanya juga bean. Kangkung apaan sih? Kangkung. Gak ada bahasa itunya, kangkung. Sama kayak durian. Nggak tahu ya, bener apa enggak guys. Kalau ada yang ini, kalau komen aja, komen. Apa? Apaan? Oh, ntar kita lihat di itu, di toko kalau isi air. Apaan? Kangkung. Oh, ada ya? Masa kangkung, Bur? Kangkung. Pernah kan masak kangkung ya? Pernah. Pernah yang kita beli banyak itu kan, yang ujungnya jet shoot. Di sini enak bro, sayur-sayuran mah sama kayak di Indonesia ada juga. Kangkung ada. Yang penting ada yang masak. Nah, adek gue jago masak, adek gue. Tiga cewek yang gak bisa masak cuma empok gue. Kakak gua biasa bos, kalau bos kan gitu nggak bisa masak.
Kalau durian ada di sini jual durian deh. Enggak. Ada ya? Banyak di Costco aja tapi agak jarang. Enak. Enak. Kita mau beli di situ. Mahal gak? Tuh, di sini juga ada durian coy. Namanya di Costco. Berapa ini, Mas? Enggak tahu berapa kah kalau durian? Durian berapa harganya? Habis. $20 atau 25 masih bentuk bulat gitu. Udah dikarbonin. Pak styrofoam itu. Oh, bukan styrofoam gitu bukan ya? Kotak. Oh, gue kira udah dibukain gitu terus styrofoam. Kalau rupiah pas 100 berapa? Heeh. Cuma kayak kata mami kalau ngitung-ngitung ke rupiah mah amsyong pusing. Oke, ini udah dapat bill-nya, ini totalnya nih $63. Nah, ini tipsnya nih, ini tipsnya bisa pilih tuh mau yang $16, $9, $11 terserah tips. Ada tambahin di kalkulasin 63 sama salah satu dari sini. Oke, $63. Tapi jangan dikaliin rupiah, nanti lu bisa stres, oke? Okay? Ayo kita pulang. Ini ada robotnya juga ini untuk nganter ke depan customernya. Cuma tadi nggak digunain karena rame. Nah, sekarang kita bayar. Sushi Gen Z. Sorry. Yuk kita pulang. Kita ke parkiran cari mobil. Nah. Oke. Cukup sekian video kita makan malam sushi di tempat Kenki Sushi. Oke, nantikan video-video gua berikutnya di Amerika, lebih tepatnya di Hawaii, Honolulu. Ini ponakan gua. Ciao.